Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, welcoman, selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim. Ini merupakan malam yang cukup besar, malam yang cukup bersejarah. Sekali lagi, satu gergasi bola sepak di Jerman, Borussia Dortmund datang ke bumi Johor dan mereka datang ke Stadium Kebanggaan Harimau Selatan, yakni Stadium Sultan Ibrahim ini. Setelah JDT mencipta satu sejarah tersendiri apabila mereka menggondol kesemua piala yang dipertandingkan dalam Malaysia. Piala Sumbangsih, Liga Super, Piala FA dan juga baru-baru ini Piala Malaysia yang dimenangi. Perlawanan bersejarah, Johor Darul Takzim dan juga Borussia Dortmund sekali lagi bertemu. JDT yang memulakannya terlebih dahulu dengan biru merah kebanggaan mereka dari kiri ke kanan skrin anda, dan black and yellow dari kanan ke kiri untuk Borussia Dortmund. Dari dua pasukan yang mempunyai sejarah mereka yang tersendiri. Daniel Malen. Malen merembat. Mengenai main pertahanan, mengenai Syarul Saad. Dan agak berbahaya sebenarnya hantaran daripada Nazmi Faiz Mansor. Semula kepada penjaga gol dan juga kapten untuk JDT. Terlepas sekali lagi Malen. Kerpes. Terlepas dari seorang. 1-2 dilakukan. Daniel Malen. Dinafikan. Dan setelah 10 minit, Borussia Dortmund mendapatkan gol yang pertama mereka. Justin Yinma membuka tirai jaringan di Stadium Sultan Ibrahim. Antara pemain yang dicanang selaku antara bintang masa hadapan untuk mereka, setelah Malen yang dinafikan oleh Farizal dan tindakan susulan oleh Justin Yinma untuk menjadikannya 1-0 buat black and yellow. Yinma yang menjadi pembeza di antara kedua-dua pasukan setakat ini. Kerpes. Rempatan dapat dinafikan, namun di situ adanya Nico Schulz. Brav. Daniel Malen. 2-0. Yas memangnya merupakan seorang bintang dan beliau sememangnya memberikan banyak masalah untuk pertahanan JDT pada malam ini. Dan itu ditunjukkan, diterjemahkan dengan gol yang menarik. Tembakan kaki kirinya ditepis oleh Farizal. Tetapi beliau tidak akan dinafikan dengan percubaan kedua ini. Tembakan rendah, leret dan mencari penjuru mengenai tiang yang tidak akan dapat diselamatkan oleh mana-mana penjaga gol. Ada rampasan daripada Arif Aiman. Arif dapat untuk melepaskan diri. Arif Aiman Alapi! Mr. MVP! Beliau mencaringkan gol di final. Dan juga pencaring gol menentang gergasi Jerman. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh Arif Aiman? Rampasan, kepantasan dan ketenangan untuk menumpaskan penjaga gol yang beraksi di tahap tertinggi di Bundesliga. Alex Meyer tertumpas. Dan Arif Aiman Hanapi dengan satu momen terbesar dalam kerjaya mudanya. Untuk diingat, beliau pernah ada gol berhadapan dengan Liverpool dari banyak-banyak pasukan. Satu antara menarik tandukan.
Syafiq Ahmad yang cukup berkuasa di udara. Gerakan menarik Polman. Bukaan ke sebelah kanan untuk Semic. Papadopoulos. Tarik ke depan untuk Rykov. Polman. Proshinsky. Özkan. Satu lawan satu untuk 3-1. Oleh Polman. Satu jam permainan. Dan antara-antara pendek yang dijelmakan oleh pemain-pemain muda Dortmund datang menghadirkan jaringan ketiga mereka di Johor. Roshinski, Özkan dan sentuhan pertama bijak dari Ole Perlman untuk melepaskan diri dari Syarusan dan kemudiannya satu sungkitan saja untuk menumpaskan Farizal Mahlias untuk 3-1. Ole Perlman. Terus ditolak, dinafikan pegangan yang ingin dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Bukaan untuk Samuel Bamba. Bamba cuba untuk masuk. Samuel Bamba! Beliau juga turut ingin berpesta bersama-sama dengan rakan sepasukannya. Samuel Bamba. Satu lagi prospek muda untuk Borussia Dortmund menambah lagi jaringan 4 untuk mereka di SSI. Lepasi Feroz dah melepaskan rembatan kaki kiri yang penuh dengan kekuatan untuk menumpaskan Farizal di bahagian near post. Ini pertemuan ini boleh dijadikan antara bonus. Roshinski terlepas, ada dua lawan satu. Dia berada dalam kedudukan onside dan dinafikan oleh Farizal. Itu peluang terbaik untuk Moritz Proshinski untuk menambah jaringan bagi Dortmund, tetapi dia teragak-agak. Dan Farizal dengan pengalaman bertahun-tahun. Serangan terakhir mungkin dari JDT. Kobinong cuba untuk merampas dan tamatlah sudah aksi persahabatan di antara dua klub yang sememangnya bersahabat, Johor Darul Ta'zim dan juga Borussia Dortmund. Satu perlawanan bonus untuk peminat-peminat JDT dan sudah pastinya juga untuk peminat-peminat Dortmund. Tambahan dua gol dalam separuh masa yang kedua ini untuk skuad dari Jerman.